Aku ni pelumah punggung gunung presiden. Kan ada ni. Oh, ada lu rupa ada lah. Ya tindigan ni. Okey, Pak Presiden. Eban handa gue 20 pejuang down camp. Kau makan tu kem-kem mentong buat lagi orang drone kem-kem mentong lu kem-kem itu. Boleh. Ciri aja. Elok nak kena kopi. Ini pun kunti awak lo, kem-kem, kem-kem je lo. Ha ha. Okey. Ya. Umar ni bos kat area agak Kawanan Dinda Abu Salam. Pandama. Dinda Abu Salam. Bergaji untuk kem-kem mentong ke baik dia? Pagi ban. Untuk tak kem-kem mentong kan nyumban kondisi ke? Dengar dia. Okey, Bang Ana. Dengar itu. Martu. Friend dia untuk baca-baca. Hahaha. Dia punya cuba kem. Biasa stres lah. Kem-kem mentong. Aceh, baik cua ego ju. Tolong kacau, man. Coy perempuan. Kim Kim dong. Cek. Cek, ini mental bertiap, ini mental bertiap. Oh, mental udah kan terbiar langsung lomprong, ulang-ulang kau sih kau. Mental kan, ni jauh lain tu bertiap. Aduh, mana ya, ya tenar tu, ya serang tu. Nah, cemerut. Ilong kan, ceki. Mio kan, mio kan, nak pegah apa lu ku hargai lo no. Tapi mio ada nama kamu pegah negara ju gegap, pegah yang ada mio. Alinya buit mo. Apa yang apa main dapat kesawa main dapat pegah mio kon ku urang yang harus dong jauh dapat pegah. Pun nak pegah gerong ku turi dan ku pegah. Ku pernah turi mangke negara ju iron hanai no ada kabu. Wate ko kata, baik wate ka kata. Yang bahasa ortodok yang kibajra kena pegah apa. Ortodok mu Yohana ortodok ke hana bertuh nang gro berga. Bandara nak pegah ba orang ortodok ke han. Ka ilha guru lain. Ni geraju. Ben atuk betul dah jakru mulai. Yo jan ka Aceh pantong tanya yang padre wadah kamu perang. Kon hana male yang becu. Kuce. Teki muda-muda ke kon? Muda-muda ke perkara gua yang kon. Kai ke. Mandro nak tuha putana orang yang kena kala kecuali pegabuk ada tapi. Eh, ye bahasa, ye kalau nyawa bahasa tentera carong, kontra bangai tegam. Bos, bos, nyawa carong, nyawa carong, hai tim demang tentera. Orang nyawa yang je ke Aceh mereka, na yang kuliah S2, hana. Pegah apa bangai orang nyawa, nak pegah bahasa Aceh, orang nyawa, kata kau pengun, bentang mahali. Kak. Melabuh buka amin dan pegah apa? Kau pegah lagi apa? Melabuh ikah juga pegah apa? Ikah juga pegah apa? Ikah juga pegah apa? Umar ni bos. Umar ni bos. Senggol dong. Ikah punya juga pegah apa? Ikah juga jurubicara. Ikah juga pegah apa? Ikah makanya ikah terang-terang juga. Jurubicara apa? Hai, ayo rubi cara Aceh Merdeka. Lagi Imran. Itu orang kat sana. Lagi lewung. Nanti ada lewung. Ya. Koji PR Todo, kayak Pak Presiden. Todo. Islam. Lawan ortodok mata papa. Munyo hana urang ortodok kan hana mogok-gok Aceh negara ju tahun 2000. Nelak ba YouTube nak pernah nak kejadian pengumpungan 20 pejuang kota ini yang gara-gara. Yang taju bedi gegap. Yang ba bedahnya urang ortodok. Ha? Yang leuh perangnya ya ju bedi, yang kon ortodok.
Aduh, hilap. Eh, cekik kau orang kena wadah, kau menempat engkau kat guna budi kek, macam buah nak. Aku tulak lah ni, bu. Menyona. Nyo yang baru, bukan apa. Oh, nak lah ini lampabrik kau jahit hal lo. Lampabrik kau jahit hal. Dayo si Greg kau lampabrik jahit hal. Ben, ai urunya ben nak nak benda minta ambul ni nak minta hak ai nan. Ikak ku kerja kerja mereka kan demi Allah aku hendak ku harap gaji. Hendak ku harap pangkat sampai urunya. Menyodron kurung tenang ujak kena widi ke di di urunya. Berasa dapat ngan bubur ku. Bubur kaya kenan buat dan trau 20 plus. Ai. Ai, ini ada ni yang kem kau ni ni mujah wadon tuan ni dengan reba kamu. Ini yang benar. Oh, jangan buih betul. Pegah bawa dua ni. Boleh masalah pribadi dua ni. Pegah ni ada pribadi kan rumum. Pegah tak boleh kan rumum. Mihan mana kuno pernah jalan di mana ilu kumpah. Mihan ada jalan pegah apa. Kak, tantra jamun ke beri. Mihana tantra jamun, tantra ino mihana di. Yang ke beri enak ke clear kumpah. Kak, di pegah jubah lagi ni. Mulai ju. Silakan apa komandu. Jadro ni juga. Yo mi apa hana awak yang berapa bila yang urus hana berapa. Cikgu, bagaimana cikgu? Apa pendapat baru nak cikgu tentang hai ke keadaan jino cikgu? Ya, nyan baru menarik. Jadi, kenapa kon menyolunkan sabi negalon fokus serius dan berapa bahaya si. Jadi, mengatuh kena lon kalon. Badrone Adipati, Iban Badrone pendapat. Cina terkapi dengan ada presiden lainnya. Get. Hai, mio ke balun, mio ke pegali pak presiden yang tidak kalun gubernur, mio jino yang di gubernur, teman yang memang istiqomah, punya integritas, oh teman yang di jino. Mio tak kalun, apa yang akan tampilnya, masalah dan integritas. Si Republikan di mendumnya. Emang menyo na jalan ya aku lagi senelu pada ujung ji lagi drone begah apa presiden puke revolusi puke reformasi atau referendum untuk menentukan nasib ya ne lagi sakit jangankan untuk tak kembali lambat poin MOU ke bunuh yang memang kahanali untuk tak selesaikan undang-undang PA mentang yang memang jelas-jelas hak kita ya hana kemampuan dia. Ya, you pressure bagi dia. Pada nak cara dia tak pressure. Paling dia kan dia tak pegah. Dia. Yang dia pressure yang kena urung-urung yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Baik di partai maupun di organisasi-organisasi, terutama organisasi-organisasi pejuang. Menyuana pressure-pressure dari urung yang pada teman dia tak pressure. Yang yang gemar dia lebih raya. Dan untuk menyelesaikan undang-undang PA mendeng. Itu hanya untuk pasal untuk menyelesaikan undang-undang PA yang kajit hak ke kedai mendeng butuh waktu 18 tahun. Kibar dalam pasal-pasal terlanjut ji, pasal muprang dia butuh waktu 30 tahun, pasal dia berdamai kemudian untuk tak jalankan puan yang KDB dalam undang-undang butuh waktu 20 tahun. Ya pasal dalam terlanjur je kan, mupulau-pulau tu dalam dia mupulau-pulau apa-apa tu. Karena memang kahideh, memang kamu cawa-cawa, bak pun menteng tu kamu cawa-cawa. Cuma untuk tak perbaiki yang mencawa-mencawa,
dan urungnya pika keaman kepada ka gedung ba zona nyaman tengah hanali terpikir meolung kalon hanali terpikir untuk pada tujuan je paling ya tujuan kesejahteraan cuma ka hanak depan mulai hanak kedah bi kesejahteraan nyandagai maka jika timbul pertanyaan lagi kita yang menoleh le tengku sabah komando pakai generasi jinio apa yang dakalan mantang pegah merdeka pakai ni pegah karena perdamaian menyo tanpa keadilannya hanya jalan dan orang akan mempertanyakan selalu satu sisi yang tak terima damai tetapi perdamaian yang menyo hanya rasa keadilan yang nonsen ki hanya makna. Maka jadi perdamaian dengan keadilan dan kan berseiring sejalan. Pada keadilan demain dia untuk terjalankan yang kita pegah pun orang mentang hanya terjalankan. Pertama dia power draw dehana, bergaining politik draw dehana kuatli. Tanya pika temakut, mahen sekedar tepi bendera mentang kata makut. Kaya tu di draw, menyoro je timbah na ya tu. Di draw ya tu. Padahal naik draw melimang draw sebagai tahanan politik gara-gara pegi bendera. Nyan akan isu-isu tentang Aceh akan mengualam. Tetapi ya tokoh-tokoh kita kaya tu. Tapi mi ada apa ele kita yo mesti buhu lu nak tahu buhu rakyat lain ke apa idrop. Nya hana mana hana mengguncang hana di pulih dia idrop ya. Sebagai seorang kriminal, seorang pelaku makar ya apa bendera. Tetapi mi apa memang le pemimpin karena memang di dalam klausul perjanjian nah Aceh nah hak bendera. Ni aku pilih pemimpin dia, pilih gubernur, pilih petinggi-petinggi pejuang. Nyan paling hidrop ke? Hidrop singgah urunya hidrop, singgah kah heboh dia. Tapi kah hana seberani nyan le dia? Karena memang hana bergaining politik pun dia. Di samping lah hana ada depan yang lapor le. Karena memang gay pegah pun dia, kantu mana le? Kantu gam mana le? Jadi hana soleh yang ketika terjadi sengketa antara dua belah pihaknya hana ada depan lepur. Nah solusi ji menyo memang rakyat buhu dan mandum bersepakat ya ketika tu bat titik yang memang diperlekan ya kaku referendum. Nyan sabo jalan. Tapi nyan kan perlu proses dan perlu keberanian yang betul-betul memiliki nyali. Nah, ketika memang petinggi-petinggi kita atau stockholder pemimpin kita yang gedung mendung menyatakan sikap ya kemudian rakyat atau hidrop lah katakanlah ya, sehingga terjadilah hal lagi yang tapi ya, hanya buh tak perih rakyat belum sampai 2 juta kan sungguh sulit di feju pengalaman sejarah terulang lah majihan han terulang lagi tu tikur-tikur menan balun pak presiden dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, terima kasih seperti betul lagi abang Ron pula. Tentang orangnya memang sebab terjadinya urang Aceh saat 18 tahun urunnya dilake merdeka pisah dro dari NKRI. Padahal damainya ikrar kon damai di dalam nangro bahkan damainya itu pulih dunia. Jadinya kesepakatan antara dua pihak. Tapi sebab urang Aceh saat nyo dilake pisah, nyo nak kendala, pasti nak kendala di Aceh. Maka jinyo cita jo ile Pak Abu Salam. Kiban Abu Aceh nang kapi dah ada Bu dengan apa dari Tunku Presiden dengan Adi Peti. Terima kasih. Yo, nak langsung. Tu nak terang. Abu lanjut. Hai kerja orang Aceh lah kaya bisa pada rasa lagi Aceh dari jamu mila kaya bisa angin Indonesia aja pura dah yang lewat aja. Tapi anak pula lalu jauh pula. Kronyo mereka pegah le kerja orang Aceh le kaya bisa mungkin mila orang Aceh kasi nang memandu mahal le kaya bisa hal ini. Kenapa? Dikarenakan kesenjangan sosial terjadi di Aceh kronyo. Hanya pu yang tak pernah terjadi di Aceh kronyo. Mungkin ya dengan hal-halnya lah orang Aceh pada saji hak hidang li saja Indonesia kan. Cuma orangnya ini ada pegah apa mendungkat, pegah apa akan mendungkat, yang mendungkat menolong kan.
Allah hana gede gede ilam hana gede ilam mati gede untuk mereka. Apa ada sarjim yang kuno mereka kan? Hana sok kuno tham mana yan? Dan yang kali kupu gak hari bab bab podcast uya kuya Jakarta. Dan komentarnya hana hana cerita komentar gua lu enggak mendeng na. Eh Jakarta gua walau puluhnya ada kuter dari apartemen kumusom-som gua wow kan. Jadi menyentuhnya yang kejut awak cek lagi mereka memang dari zaman kan kacah lagi mereka dari wali nangro sebab punya masa dobre awak kan lagi mereka kena pedang dailat kan hai dailat apa hukumnya day ya sebab kalau pahajuk ke Jawa nangro kakak nampak berah balik kan kalau kira badifah benda kira benda kawanan Orangnya dapat dimang-dimang di tanya. Empaki sebagai keroro tu. Nyaju uku ya baik. Empaki leh ke bandara Indonesia. Puaceh. Pu Indonesia dapat besar Indonesia. Puaceh dapat besar Indonesia. Kemudian. Cara dah minta. Tanya lu tu. Mesti urung dalam mana leh. Menyam dulu kan baik. Perlu dah leh urung dalam. Jadi tanya yang dah nak fikir. Pisahnya ke bandara dah fikir. Berpisah. Nyawa yang kata menjampu. Menjampu je nak. Tanya yang nak fikir berpisahnya. Tak fikir ke bandara. Mentang leh kan bangsa itu orang doa jangan jarang. Awai pakai jut bukan pakai jinau hanjut. Jangan pakai jut. Awai jut tak jinau mentang jut. Cara ada kita. Tapi hati leh nak bangsa. Mereka nak masa boh bukan hanya jalan lah. Kak Abu Talam. Laka ni. Belum pulang mik baru. Mereka hanjut dah pegah yang dalam. Hanjut dah pegah yang dalam. Berarti kak betul. Pernah apa yang ada pegah tepuk. Pernah pegah tepuk leh. Dia kak betul. Ya menan. Nyo setia ada pegah yang salah, setia ada kritik yang ada anak betul, berarti tanya pegah bu betul. Yang mbak Maya memang kan betul ke penenang, tapi ada pegah boleh. Tapi hanya ada pegah. Nyo kan masalah pegah, Pak. Benar yang tanya lah, ini yang jauh lah ini. Yang ku jauh, bila ku jenuh, kejuh ilah ke mereka. Ya mungkin dekat anak, menyorong kaya lah ke orang mahkamah-mahkamah sebuah cik, anak ilah ke mereka ni. Mereka permintaan. Itu pegah apa? Kaya ben pegah, ini pegah kaya. Apa ni nak kaya? Kaya Tuhan, dia menurut dia. Apa ni nak? Senang nak pegah juga. Mereka nak urung senang lah keron memandum. Kan? Hana yang lagi mereka leh cahyaan. Mereka punya dah pegah. Anak-anak senang kau berdua tu. Tapi lo anak setuju leh bersalam lah. Wali kaya ke? Pakang lakukan gerakannya. Anda setuju kerana ideologinya aja hana mengenal hana kaya hana aja cuma ketika tapakat urung urung katanya lebih cepat getim karena memang pengaruh daripada kemiskinannya lebih cepat tak pertambah dengan tapakat. Maaf baju kukuh ya Baron Bang Umar Pak Bang Umar nyoro dengan saksi udah menyona urung lagi bang waktu tamu perang orangnya tamu perang waro mupung menyona urung lagi bang getim jamu perang cina bekas. Darah penyakit. Nampak. Ini pun orang bagi fakon. Mereka tak pegah, mereka senang atau segala macam. Ilung. Sebenarnya jika kemudian ngembawa teru kena kasib lah. Kasib jagulah ngembawa teru. Ha? Demang jauh Malaya juga walaupun teru kena nak rumbi kupi kan. Karena payah pilih inti ji. Mantang tu pergi ke mereka. Yang berarti yang kena bantah ke roh tu. Roh ni tanya menyukai kaya aman tu. Mana menyukai nak ke sejahtera. Nak nali urung fikir mereka. Makin sejahtera makin urung berfikir mereka. Cuma kadang-kadang hang ketim jalan ke perang. Ya. Karena ia ke habis peng. Cepat mati. Ya. Yang butuh dalam perang atau je ke tentera kan. Butuh orang-orang yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Yang berbeda. Maka ketika gerekut tentera lewali ya. Terpilih.
Tapi dia pelatih dia Olivia hanya dia apa rekrut orang-orang kaya, karena orang kaya api cenderung raya perut ini hai beli uang. Bukan dia pelatih dia. Pelatih kan nak pegang kebatuk raya perut kan? Jadi payah tak pelatih orang-orang lagi Pak Umar. Mantang nama perut lo, mantang Tuhan nama perut lo, mantang suspek kan? No, nyo tak pegang haba. Aku udah ramai, jadi baik pegang haba antara pribadi dan nyol saya ada mbak. Jadi berintelek lah macam ban, berpunci pegah haba tentang kau orang ramai. Dan pegah pegah Aceh yang ban, putar lah kadu dah pegah apa, dah lepa salah ban. Berarti mana, mana bacut, nyong kan bacut, nyong untuk pegah Aceh. Untuk pegah Aceh, harus dapat orang-orang yang tua yang memang akok-akok untuk putih orang kaya, ulama, cendekiawan. Pokoknya orang yang kita fikir tentang Aceh. Yang ban. Oh, tak dapat. Orangnya pak ngetem tu, om yang ngetem tu ya ceh, dapat ya ceh. Orangnya kan mesti dan nak pegah merdeka hanya cerita haji, merdeka hanya Allah kehendak. Tapi orangnya harus dah semikir untuk bumakmu bahasa ceh, nak cara. Ha, berarti orangnya yang kena di Aceh, berarti ni hanya semikir ya, yang. Berarti punya hanya semikir, kamu juga ceh, berarti hanya semikir. Ha, berarti. Cik tanya mbak, apa yang tak tanya oleh bawahnya. Lanjut demaya kawayan tau mbak. Rebu salam cik demaya kawayan. Kepa mentai fikir, cik demikir. Mbak sahaku tanya, cik ni tanya, mbak sahaku tanya. Hai, so pemimpin dah cik. Berarti no Aceh kata depu selama demi dan depu yang bawah dia kena wali nanggro. Wali nanggro kena kapasitas hinan. Kena kapasitas hinan, maka cik lo bingung mbak sahaku tanya. Ya, sebab dia pegang kena kapasitas hinan tapi mbak. Memang mudah bang, orangnya wali negara hanya kapasitas untuk kenyang tentang pemerintahan. Karena orangnya maju sapa-sapa daerah karena pemerintahan. Bunuh patih leung. Karena mandum-mandum ya hai, kuek-kuek. Lalu Pak Kamal baca Pak Kamal tu, pasca 7 tahun yang terakhirnya, Imad le PNA, Gubernur Aceh pemimpin, idrop ibalut karena napu masalah peng hadap kerah-kerah, ka idrop awak PNA, kau PNA lo idrop. Ka, nak apa patok ina nyamun. Li idrop awak PNA iba gede di penjara, Ahmad penjara. Ya ada pun cerita ada kada depu ambaga. Berarti pegah pemerintahan, ino meno sagai berarti meya pegah wali nanggro ana mudi. Meya pemerintahannya kon kada pilih. Ya, berarti jak sama-sama ada pengen bangsa lom. Biar pakat, ada keban jara, ada mita, ada nyo jara, ada pengen bangsa Aceh lom. Nampak, dia dapat soal itu kan, nampak. Mereka yang ada pegah bapak pemerintah. Mereka yang pegah wali nanggro hana fungsi. Nah, wali nanggro Malik Mahmud nah kapasitas. Lembaga adat dan kebudayaan ni kaya. Setuju urus menteri kaya. Yang salah sabar, Abu Salah. Lembaga adat dan petunjuk-petunjuk urung yang salah sabah poin kewenangan Wali Nanggrau. Tapi le poin-poin lain, goknyan, gempa sejahtera masyarakat Acehnya juga kewenangan urian. Kemudian meluruskan, mengarahkan pemerintah Aceh untuk kesejahteraan ekonomi rakyat. Pokoknya cina baca bak kanun le. Nyo belah dah buka kanun lain, kanun tentang wali nanggro belah dah buka. Inan tak jai kewenangan wali nanggro untuk mensejahterakan rakyat. Goyan harus berperan aktif untuk gearahkan pemerintahan nyo ho. Pu laut, pu gli, nyampen baca. Tapi pu selamanya, wati tak kritik urang-urang Republikan nyo kan. Tapi ke pegah, Hana kapasitas. Tapi orang oh, tidak baca kanun wali nanggro, bibir raya kapasitasnya. Nyawa yang sangat saya sukakan. Bang Mutar, kan kapasitas Hana, gejalankan tugas Hana, Bang. Jadi sesaat gagal Hana gejalankan tugas, pegah Hana kapasitas. Nah, sebab mana punya orang menang pastikan merayakan, yang dahulu pasti menjelaskan. Ini nak cakap posisi ini. Jadi mereka pegah ke pemerintah, berarti nyokah masa lalu yang pengeraya aja. Itu berusaha kali aku bantu, mbak kali aku bantu turak aku menang partai lokal. Sekalipun anak, tapi kali nyokah aku piyuh ke yang mahal ini. Baik, siap di bangsa, nanti aku buat lebih. Nah. Kan nyok yang bingung lom kamu no. Ah, nyok baru dipilih, golom disahkan mesti ropi, golom du, merasa golom du. Kau menang?
nyore yo ka tam krak olom yo nyo yang bingung long lut apo e hanai du olom hanai bubu olom de krak ro nyo ki banjara yo nabe ki nyo ki banjara nyo golom jalankan le uru yang kata pilih berasa golom jalankan da yo ka kapanik nyo nyo ki nyo yang krak ro to ha yang krak ro to ha de nyo putra da bahai le nyo bno urung kata kai pilih yo ka nyo kuba urung kata pilih kaidu ulai nan kata tayo tapu saya pilih kaidu urnyo nyo golo mija urnyo golo jalan dan golo pupu tapu lo mo kemanan nyo mio kali pupu na betoe kenyan bu berto hape ba mama ayo kemanan nyo golo itu putra yang jalan kampung yang begah urnyo lo lebih mumang yo terima aku pakai mumang berputir-putir kepala ini enggak tahu apa yang mau dibilang ya menyabu mumang tribe ilun waribe mumang wate masa doktor du dua ngemolin sidro panglima perang gerakan Aceh Merdeka sidro doktor mentro luan nengro ulam nengro kayaan halnya legislatif dikuasai paduk bawah kurti dua pelai kurung paduk dua pelai kurung nya masa jabatan urungnya menteng dikuasai daerah-daerah dan kabupaten-kabupaten dan kota termasuk provinsi pekerjaan apa orang tuh yang ada di kantor hanya pejang latu-latu. Nyan sebetulnya kesempatan paling rayu berasa waktu masa doktor. Tapi hana parlemen dikuasai lima bukan legislatif dikuasai lima lim eksekutif bajaro doktor. Nyo yang dan